Siapa lu? Gua aja gak kenal lu. Lah kan, kita sama-sama kecil, Bang. Gua yang punya wilayah sini, Bang. Lah, saya kira kagak ada orang, Bang. Suwe banget tuh bocah, mau jadi sampah di kampung gua. Wait, sebelum lanjut, support Lulu Pade motivasi buat Aye. Jadi jangan lupa subscribe ya. Aduh, gak ngulon, gak ngetan, gak ngalor, gak ngidul. Untuk orang pada ngomongin corona baik. Emang nganggur begini, gak ada yang nyebut-nyebutin nama gua. Kan gua udah 10 tahun jadi preman gondrong. Boro-boro ada yang geroin gua. Ini mah hansip, main lewat-lewat baik. Haram jadah. Apa gua punya ilmu hilang kali ya? Nyampe tuh hansip kagak ngeliat gua. Tong, sini dong. Mana lu? Mau main layangan, Bang. Bawa duit kagak lu? Kagak bawa, Bang. Boroh aja lu. Coba sini gua periksa. Lah kan, saya kagak sakit, Bang. Ngapa diperiksa? Eh, buset. Gua mau memeriksa kantong lu, bukan memeriksa penyakit lu. Coba sini gua periksa. Ini ada. Boroh aja lu, kecil-kecil lu. Lah kan, kita sama-sama kecil, Bang. Udah, lu sana pergi. Kenapa lu tong nangis? Dibalakin, Bang, sama preman. Preman? Di mana preman? Di sono, di kampung sebelah. Ya udah, yuk gua paralin. Mana orangnya? Tuh, Bang, orangnya. Buset, orang kecil begini. Udah tong sana pulang, ini urusan gua. Lu ngapain di sini? Bertantang bertenteng. Pakai malakin bocah kecil aja lu. Lah, gua preman, Bang, di sini. Terus 10 tahun gua jadi preman. Gua yang punya wilayah sini, Bang. Malah gua dari lahir, Bang, jadi preman. Siapa lu? Gua aja enggak kenal lu. Ya udah lu, kalau kagak nurutin apa kata gue, jangan salahin gua ya kalau lu sampai diusir sama PRT. Enggak ada takutnya gua. Eh, mau mana lu? Main lewat-lewat aja lu kagak permisi. Lah, saya kira kagak ada orang, Bang. Sialan banget lu. Lu kira gua medi, kagak kelihatan. Sini sini, bawa duit kagak lu? Ada nih, Bang. Mana tinggal selembar-lembarnya lagi buat ngelancong. Kembalin ya, Bang. Gua kembalin goceng. Ganteng-ganteng kere. Udah lu merah sono, jauh-jauh. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum. Salam. Hello, Re. Ada apa? Gini, Teh. Tadi kan saya lewat situ. Iya. Masa saya dipalakin sama Reman? Palakin? Berani-berani aja dipalakin di kampung gua. Bojus kali orangnya? Bukan, Teh. Bojus mah. Kenal gua juga. Lah, itu siapa? Orangnya kecil tuh, Dek. Gede. Gede? Iya. Serius? Mm-mm. Apanya yang gede? Kumisnya. Suwe banget tuh, bocah. Mau jadi sampah di kampung gua. Ayo, parannya yuk. Ayo, Teh. Biar gua sampus kalian. Siap, Pak. Eh, lu Jos, gua kira udah tobat lu. Bukan saya, Teh. Ini orangnya. Oh, jadi lu orangnya. Lu kalau mau jadi sampah, jadi kampung gua dah. Kampung gua udah ngeres. Lah emang lu siapa? Kalau mau ceramah jangan di mari, no, di musala. Kece bocah, kece-kece ngoncong banget sama gua. Jos, urusin tuh bocah. Gua kagak mau tahu ada sampah baru di kampung gua. Siap, Teh. Hei, bantuin gua, Re. Siap, Bang. Woi, bocah lu mau bawa kemana? Gua mau bawa ke bandar ke Bang Teh. Woi. Lah gua mah Reman Mari, Bang. Udah jadi 10 tahun gua jadi Reman di Mari. Jadi 10. Action. Lah gua Reman Mari, Bang. Udah 10 tahun gua jadi Reman Mari. Action. Lah ngapa, Bang? Gua Reman Mari, udah 10 tahun gua jadi Reman Mari.